じゃあ、第2回のオンラインおしゃべり会を開きたいと思います。Ya, jadi kita mulai ya, Oshaberi Kai. Kumpul-kumpul sambil ngobrol-ngobrol yang kedua. これは、気仙沼をはじめとした、日本に来ている、実習生の皆さんと、日本に住んでいる、日本人の皆さん、なかなか交流する機会がない。ので、オンラインで、交流する機会を作ろうというものです。Ya, jadi dimulai dari Kesenuma dulu ya. Jadi berawal dari orang Jepang yang sulit untuk berkomunikasi dengan para Jisuse, ya. Begitu juga dengan para Jisuse yang sulit berkomunikasi dengan orang Jepang ya. Dengan adanya wadah seperti ini, diharapkan bersama-sama bisa saling bertukar pikiran, ngobrol bersama gitu dalam kegiatan Oshaberi Kai ini. 今、宮城県にはコロナの感染者が増えて、緊急事態宣言が出ています。Ya, jadi FYI ya untuk teman-teman yang ada di Indonesia, di Miyagi Prefecture ini sekarang karena kasus coronanya semakin meningkat, jadi diberlakukan Kinkyu Jitai Sengen atau masa darurat corona ya. Nah, jadi kami tidak bisa kemana-mana di sini. 毎月私とアンディさん、気仙沼に行ってバドミントンチームで、実習生と一緒にバドミントンをして、その後実習生の寮に行って、一緒にご飯食べたり遊んだりしてたんですが、今月はそれもお休みしています。Ya, jadi sebenarnya ya sebelum ada masa darurat ini, saya Bapak Kadowaki dengan saya Andi itu kami setiap bulan sekali datang ke Kesenuma untuk bermain badminton bersama warga di sana dan juga berkunjung ke rumah para Jisuse ya untuk sambil makan-makan ngobrol gitu. Akan tetapi karena ada keadaan darurat ini kami tidak bisa pergi ke sana bulan ini. そんな中でもこうして皆さんに会えて大変嬉しいです。Ya, jadi oleh karena itu ya sekarang bisa bertemu dengan kalian meskipun lewat online itu wah sangat menyenangkan ya, saya sangat senang sekali. おしゃべり会なんで、好きなことをこうしゃべればいいんですが、最初に、今日はとりあえず4つほど私の方で、メニューを用意はしています。Ya, jadi bebas ya. Namanya juga Oshaberi Kai, mau ngobrol apa aja silahkan, mau bertanya apapun silahkan. Dan dari Bapak Kadowaki sendiri, beliau menyediakan 4 menu ya, yang akan disediakan pada kegiatan ini. 1つ目が、気仙沼に住む、実習生 YouTuber ユリアさんの、隔離レポート、隔離レポート、検閲レポート、検疫レポート。Ya, jadi menu yang pertama itu adalah tentang video yang dibuat oleh Yulia ya. Halo Yulia, dia adalah Yulia YouTuber sekaligus Jisuse yang ada di Kesenuma yang akan menceritakan tentang videonya pada saat waktu di karantina ya. ユリエさん、130本以上のビデオをね、アップして、3000人近い、サブスクライバーがいる、YouTuber です。Ya, jadi Yulia ini udah punya 130 video ya yang diupload ke YouTube dan untuk total followernya berapa Yulia sampai sekarang? 2700. Oh, follower ですね。そうですね。2700。2700人ぐらいですね。2つ目、映像ばっかりなんですけど、2本目は、デニーさん、ね、こちらも気仙沼に住んでる実習生 YouTuber デニーさんの、311レポートです。 Jadi untuk menu video yang kedua adalah yang dibuat oleh Denny ya.
Denny ini juga Pisau. adalah sama-sama seorang YouTuber dan juga Jisusei yang ada di Kesen Uma. Dalam kesempatan kali ini akan memutarkan video tentang Santeng Ichi-Ichi atau 3/11 ya. Jadi 3 itu Maret, 11 itu tanggalnya. Jadi peristiwa bencana gempa dan tsunami 2011 lalu. で3本目がですね、石巻に住む大学生今野さんの気仙沼レポートです。Dan yang ketiga adalah report yang dibuat oleh Konosan. Nah, Konosan ini adalah seorang mahasiswa yang tinggal di Ishinomaki dan ini juga sama video yang dibuat oleh Konosan ya. そして、まあ、4つ目というか。まあ、このビデオを見た後に、まあ、地球対話ラボの皆さんや、ここにいる皆さんと、まあ、どんなことを してるかとか、まあ、そういうのをこう出し合ってでその後こう交流タイムにしたいと思います。Ya, jadi untuk menu terakhir yang keempat adalah bincang-bincang ya. Mungkin kalian bebas bisa bertanya tentang video yang sudah kalian lihat. Ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya, mungkin dari Indonesia ingin bertanya kepada teman-teman Indonesia yang sudah ada di Jepang tentang kehidupan di sebagai Jisusei seperti apa, ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya. じゃあ早速ちょっとユリアさんのレポートを見てみましょうか。Ya, langsung aja kita mulai ya. Kita tonton video yang dibuat oleh Yulia. Hari ini aku pengen curhat sama kalian. Karantina. Itu kayak di penjara, guys. Serius. Oh my God, bayangin aja 2 minggu gak pernah kemana-mana. Ngirup udara, udara kamar doang. Tuh, udara AC. Rasanya nggak enak banget. Ini tuh musim dingin sih. Emang enak sih katanya di kamar. Tapi kalau di kamar terus tuh juga nggak enak, guys. Sedih banget tau. Terus, di sini tuh makanan aja dianterin, guys. Dan rasanya tuh nggak cuma 2 minggu aja ya. Aku di karantina. Karena kan sebelumnya kan aku pulang di Indonesia itu juga suruh karantina 2 minggu juga di rumah nggak kemana-mana ya kan. Terus pas mau berangkat itu kan juga nunggu hasil tes mau berangkat ke sini itu juga butuh waktu beberapa hari di Jakarta gua. Terus sampai Jepang karantina lagi 2 minggu. Lu bayangin aja di penjara lebih dari 1 bulan dan pas aku karantina di sini itu tuh aku nggak cuma karantina doang guys, aku tuh disuruh belajar jadi ada jadwalnya gitu nih jadwalnya. Nih dari jam 6 ya udah harus bangun tuh jamnya. Jadi ya gimana ya? Ya enaknya sih jadi agak pinter dikit gitu. Gak enaknya ya gak bisa kemana-mana. Terus makanan kan selama 2 minggu itu kan gak bisa milih pengennya apa. Jadi 2 minggu tuh ya udah apa yang dikasih teh dimakan gitu. Dikasih bento apa menunya ya udah. Dan tahu sendiri makanan Jepang teh nggak ada yang pedes. Aku teh sukanya sama makanan yang pedes gitu. Dan aku tuh bawa saus dari Indonesia satu saset besar, bukan saset sih apa ya namanya kalau besar teh, ya pokoknya itu dah agak lumayan gede. Habis 5 hari, habis itu nggak makan pedes lagi. Katanya sih menurut peraturan Jepang tuh
selama 2 minggu tuh nggak boleh kemana-mana, dan jika sampai ketahuan keluar itu bakal diperpanjang lagi karantinanya, guys. Jadi ya udah, aku peta-petain, aku sabar-sabarin aja di sini. Paling keluar kamar tuh pas buang sampah doang, karena buang sampah tuh kan harus sendiri gitu, dan itu pun sampahnya cuma di dekat kamar doang, di depan doang, gak jauh banget. Bayangin aja, kita ngidup apa ngirup udara tuh cuma di depan kamar doang. Udah balik lagi ke kamar, karena takutnya tuh kalau kitanya lama-lama di luar teh ketemu sama orang lain nanti ketular. Soalnya kan di hotel sini itu nggak cuma kita aja yang karantina, banyak negara lain pun juga ada gitu. Dan untungnya guys, aku tuh dari rumah dibawain sama ibu aku tuh nih rambang goreng. Makasih ibu udah bawain ini tuh sangat-sangat bermanfaat banget di sini. Jadi tuh kalau lagi makan mie, lagi makan sup teh, tak kasih ini biar ada rasanya gitu. Terus menu di sini tuh kalau pagi teh cuma ini apa, roti, terus siangnya mie instan. Jadi tuh selama 2 minggu tuh makannya mie instan, bikin sendiri, akhirnya diangetin nih di sini. Akhirnya diangetin, baru direbus di apa air panasnya tuh, ya gitu deh, tahu sendiri lah bikin mie gimana ah gitu. Baru deh malamnya baru makan nasi. Jadi 2 minggu aduh makan mie terus, udah keriting deh kayaknya ya, ikut keriting kayak mie ya, ya gitu. Terus apalagi ya, oh ya ini siang ini istirahat. Jadi tuh meskipun belajar tapi juga ada istirahatnya guys. Siang tuh istirahatnya dari jam 11:30 sampai jam 1:40. Jadi ada waktu buat bikin video ini, aku bikin deh gitu. Terus apalagi ya, terus selama 2 minggu penggunaan hotel di sini tuh harus kita sendiri yang bersihin. Jadi harus setiap hari juga harus disoji atau dibersihin gitu guys. Jadi bukan orang lain yang bersihin, kita sendiri, kayak toilet, terus ofuronya itu kita sendiri yang sikat-sikat. Dan hotel di sini tuh gak bayar guys, karena yang bayar itu perusahaan aku. Terima kasih udah bayarin hotelnya ya Bapak, terima kasih banyak ya. Dan itu yang pengeluaran gak banyak banget guys. Aku bayangin aja pas pulang gitu, kalau misal pesawat dan hotelnya itu bayar sendiri gitu, ya Allah, hidup aku kayaknya cuma utang buat hotel sama bayar pesawat dah kayaknya ya, berbulan-bulan kerja. Soalnya tuh ya hotelnya teh mahal, kalau di Jepang teh beda banget sama di Indonesia. Dan kabar baiknya kalau di Indonesia teh, kalau sekarang teh semua hotelnya gratis ya, karena pemerintah yang milihin hotelnya. Terus tapi wajib karantina 5 hari di Jakarta gitu. Jadi peraturan pemerintah di Indonesia udah good good good, very good. Dan cara belajar di sini itu pakai aplikasi Zoom guys. Jadi di sini tuh udah ada tuh, ada kelihatan kan tuh. Ada udah disediain HP gitu. Nah, di situ udah dikasih aplikasi Zoom, nanti kita tinggal pencet aja jadwal belajarnya tuh jam berapa. Jadi di situ kita VCall, jadi
dipastikan kita itu baik-baik saja di sini, dicek suhunya setiap setiap pagi, setiap siang itu cek suhu. Terus ya udah belajarnya Nihongo, belajar bahasa Jepang, belajar budaya, terus kebersihan dan banyak sih. Intinya tuh belajar tentang kehidupan Jepang. Enaknya di sini karena di kamar sendirian, terus pastinya nggak ada yang apa ya mau mandi nih terus antri atau gimana itu. Jadi pas di Ofuro tuh dipuas-puasin, dilama-lamain guys, jadi bisa berendam lama banget. Itu sih enaknya, soalnya aku suka mandinya lama ya. Jadi ketahuan deh. Oke guys, terima kasih udah mau dengerin curhatan aku selama dikurung. Hampir lebih, nggak hampir, emang lebih dari 1 bulan di Jepang dan di Indonesia, ya kan? Gimana rasanya? Kalian bayangin aja sendiri. Gak usah terlalu panjang lebar aku ceritain. Yang penting tetap sehat, jaga kesehatan ya guys. Terus pokoknya semoga COVID cepat selesai biar nggak ngeribetin kayak gini. Aku pengen nangis. Kenapa COVID-nya nggak pengen berhenti gitu? Kenapa nggak pengen pergi dari kehidupan ini gitu? Kayaknya tuh apa ya, rasanya tuh kayak udah capek gitu, kayak dimainin gitu rasanya sama COVID-nya. Kemarin sempet denger di Indonesia turun, di Jepang turun, di negara lain juga ikut turun, semuanya jadi turun gitu, terus sekarang naik lagi gitu. Jadi tuh kita saling doa aja, semoga COVID-19-nya segera berakhir, gak ada lagi penyakit-penyakit yang seperti itu, semuanya sehat, gak ada lagi penyakit-penyakit yang menakutkan kayak gitu. Ya udah guys, terima kasih semuanya, jaga kesehatan ya. Next ke video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. あれ。はい、というのが今日1本目の動画でした。Ya, itu video pertamanya ya. これがアップロードされたのは、1ヶ月前、2月22日でした。Ya, ini video ini diupload pada bulan Februari tanggal 22 ya. ユリアさん、これはいつ撮影したんですか？Kapan ini kapan waktu Yulia ambil video ini? Aku ambil videonya bulan 1 waktu pas untuk teman-teman harap mic-nya untuk masih di mute ya, jadi biar suara-suara sekitarnya tidak terdengar. Ya, oke, mohon maaf sekali lagi, Yulia. Video itu saya ambil dan saya habis dari Indonesia terus datang ke Jepang, kan di situ harus karantina itu pada bulan Januari tanggal 20 berapa ya, 26 kalau nggak salah. Yulia ini sebelumnya pernah jadi, berarti pas datang ke sini itu pas jadi sanggose ya atau apa? Iya, enggak, iya udah sanggose tapi cuma kayak cuti gitu aja sih. Soalnya di bulan 7 itu kan udah pulang, tapi karena corona itu diperpanjang, jadi sampai bulan 1 baru bisa pulang. Oh, ya ya. So desu ne, Yulia san wa jitsu wa ano video totta toki ni 1 gatsu ni Kesenuma ni tsuita toki desu ne.
彼女はあの一時帰国で、あのやっぱり2号生から3号生まで、3号生に継続したい場合は、まあ、その間に、帰国しないといけないっていうルールがあるんですけれども、その、有給を使って、まあ、インドネシアに帰国して、本当はあの7月に、気仙沼に来る予定だったんですけれども、やっぱりあの、インドネシアでコロナ、インドネシアでも日本でもコロナの関係で、まあ、悪化になっているので、まあ、1月に気仙沼に、ようやく来るように、まあ、日本に、あの、来日するようになりましたが、まあ、その時、1月に、ホテルの中で、動画を撮りました。なんか、こう、ユリアさんに質問とか、聞いてもらいたいこととか、あります？Kira-kira dari teman-teman dari Indonesia, ada yang ingin ditanyakan kepada Yulia?Ya dari Watanabe sana, dari Bapak Watanabe ya. Watanabe desu. Ya, Bapak Watanabe ya. Chikyu Taiwa Labo no Watanabe desu. Ya, Bapak Watanabe dari NTO Chikyu Taiwa Labo. Shitsumon desu.7月にインドネシアに戻って、1月に日本にまた戻ってくるまでに、インドネシアでは何をしていましたか？いや、jadi kan Yulia itu pulang ke Indonesia dari bulan Juli ya. Aku itu pulang itu bulan 12. Terus untuk bulan kembali di Jepang bulan 1.Jadi cuma satu bulan. Oh, harusnya harusnya bulan Juli pulang gitu ya? Iya, seharusnya bulan 7-nya. Ah, susun. Ano, joho kanchigai shimashite. 7月のはず、まあ、帰国、まあ、インドネシアに帰国するはずなんですけれども、やっぱりあの、まあ、コロナの関係で、あの、12月、インドネシアに帰国して、1ヶ月間だけですね。また、で1月に、また、気仙沼に戻るようになりました。そういう感じで。じゃあ家族とゆっくり過ごせましたか？Gimana banyak waktu menyempatkan waktu dengan keluarga enggak dengan waktu satu bulan itu? Selama satu bulan karena pandemi itu benar-benar di rumah, jadi cuma di rumah aja. Dan itu cuma buat keluarga. Sampai mau ketemu teman aja itu mikir, karena takutnya kalau kita sering keluar kayak gitu bisa ini terkena virus dari yang lainnya. Jadi cuma di rumah aja selama satu bulan dan itu cuma waktu singkat banget, kayak rasanya tuh pulang tuh cuma mimpi, terus udah pas kita bangun kita udah di Jepang lagi, udah gitu rasanya. そうですね、あのまさに夢のような感じましたね。やっぱりあの、やっぱり短い期間の中で家族と出会うのをとても、出会ったのがとても、嬉しかったんですけれども、まあ、やっぱりどこへも外出することもできなくて、やっぱり感染されるのが怖かったので、まあ、あまりあの、友達とか、あの、親戚とかもあまり、会わなかったんですね。まあ、夢みたいな、寝るときに、あ、家族と会ったんだよで、目覚ましたら、もう日本に戻りましたみたいな、そういう感じですね。はい。ありまかし、ありがとう。ありまかし、ユリア。いえ、どういたしまして。そうだ、あの、ヒュディさん、今、どうなんですか？こう、実習生は、日本に来れる、まだ来れない感じですか？Bagaimana Pak Hudi? Ada komentar tentang apakah Jisuse sudah bisa datang ke Jepang atau masih sulit gitu untuk bisa diberangkatkan ke Jepang? Suaranya Pak Hudi, tolong unmute ya. Ya. Sampai akhir bulan ini kita belum bisa mengirim ke Jepang lagi. Sebenarnya kita berharap tanggal 21 itu untuk
new entry bisa dibuka kembali, tapi ternyata new entry-nya yang belum, walaupun sudah dibuka, tetapi new entry-nya belum. Ini yang bikin kita juga prihatin ya, karena banyak juga siswa kita yang menunggu untuk bisa kembali ke Jepang maupun yang akan berangkat ke Jepang. Ini banyak sekali ya. Jadi saya berharap mungkin ya segera cepatlah mungkin Jepang bisa dibuka kembali. Oh, jadi padahal direncanakan pada 21 Maret ini ya, Pak ya? Iya. そうですね、やっぱりあの希望としては、まあ、今月の21日にまた、実習生が、日本に行けるようにまたあの、まあ、一時帰国の実習生もあの再入国用にっていう希望はあったんですけれども、まあ、やっぱりエントリーとかもやっぱり難しくて、まあ、今まであのすごく、初めて日本に行くための実習生たちはすごく待っていて、まあでも今の状態はとても難しいっていう難しい状況という話でした。はい。そうなんですね。じゃあまあいろいろ後ほど聞きたい人もいると思うんですが、じゃあ2本目のね、ビデオ今度は、デニさんが、3月11日に撮った映像です。Ya, jadi mungkin ada yang dibuat oleh Denny ya, silahkan untuk ditonton. Ya, jadi mohon untuk di-mute video dari kawan-kawan semuanya. まだちょっと日本語字幕はつけてません。belum ada bahasa Jepangnya ya, mohon maaf. Itu 今何言ってたかわかります。そうですね。今回の動画では、まあ、このモニュメントについて、まあ、3.11 の、記憶を、残っているのモニュメントを、訪問して、まあ、どうぞ、この動画で、お楽しみください、みたいな。ご覧くださいっていう意味ですね。
デニーさん撮影がすごくうまいですよね。手伝えてください。pengambilan gambarnya Deni bagus ya katanya. これ全部スマホで撮ってんでしょ。 semua diambil pakai smartphone ya Deni ya. Iya mas. Oh des. Pakai iyo iPad. Tidak. Pakai apa? iPhone. iPhone. Mas. HP. iPhone のカメラで、撮りました。というのがデニーさんの、今回のビデオでした。Yaitu video dari Deni ya。なんかデニーさんからこうコメントというかなんかメッセージありますか？Ada komentar nggak dari Deni tentang video yang Deni buat atau pesan yang ingin Deni sampaikan kepada teman-teman semuanya yang ada di sini?Suaranya nggak ada. Ayo Deni, nyalakan dulu. Suaranya di unmute dulu. Oke. Okay. Ada. Maaf. Ya ada. Pesan-pesannya, ya ini ya pesan-pesan gimana sih? Pesan-pesan video tersebut atau pesan-pesan gimana? Ya dari video itu ataupun ya komentar dari video itu tentang pembuatan video misalnya gimana gitu. Ya tentang pembuatan video ya intinya ini aja saling apa ngingetin aja kalau di sini tuh emang negara bencana gitu mas. Negara yang tempatnya gempa gitu, bukan lagi setiap tahun tapi setiap mungkin setiap bulan atau setiap minggu juga ada gitu mas, jadi ya ngingetin aja supaya lebih berhati-hati lagi bagi yang mau berangkat ke sini juga gitu. Oke, okay. Bentar ya, saya terjemahkan ya. So ですね、この動画、まあ、デニーさんが、まあ、この動画のメッセージっていうのは、まあ、やっぱりあの日本は、震災の多い国なので、まあ、毎年1回ではなくて、まあ、毎日、毎週も必ず地震とか、あるだと思いますので、まあ、今度、まあ、実施セットして、インドネシアから日本に行く予定の、まあ、インドネシア人技の実施制に、ちゃんと、まあ、その、考え方も、持っていなきゃならないですね。やっぱり、日本は震災の国だよっていう、メッセージを、皆さんに、伝えたいと思っております。実は先週も大きな地震が東北であって、それの、そのね、地震のまさにその瞬間をね、デニーさん捉えて、YouTube にアップしてくれてるので、今後ね、それも字幕をつけたりして紹介したいと思います。Ya, jadi sebenarnya Deni juga waktu kemarin ada gempa besar ya di Tohoku ya Deni ya. Deni juga itu sempat ngevideoin tentang peristiwa gempa itu ya.Yeah. So that's it. Nah, nanti oleh karena itu nanti video yang Deni tangkap itu akan kami tayangkan juga katanya mungkin untuk kesempatan yang akan datang. Iya yeah, mas. Hai. Bisa kan? Hai hai. Ya dari Bapak Watanabe nih. Ano Indonesia にいる実習生の候補の皆さんは日本が地震がいっぱいなので行きたくないっていう人はいないですか？いや、ini dari pertanyaan dari Bapak Watanabe kepada teman-teman jisuse yang akan pergi ke Jepang nih yang di Indonesia. Nah, kan tahu nih Jepang ini adalah negara yang penuh dengan gempa dan bencana. Dengan informasi ini, nggak jadi pergi ke Jepang gitu. Ada nggak yang berpikiran seperti itu?
Ayo. Oh, ada Cirina ya. Ya, silakan. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu, tidak ada, tetap ingin pergi ke Jepang. Tetap ingin pergi ke Jepang. Ma, どうしても日本に行きたいです。Semangat. Gambate, semangat. Ya, dari Ibu Ayumi ya. Hai Ayumi sang, dozo. Hai, terima kasih atas membuat video itu. Itu. Pertanyaan. Wah, itu masih ada gempa susulan. Kan? Masih. Ya. Jadi pasti takut, kan? Iya. Untuk apa? Satu minggu ke depan dari pihak Kaisa maupun dari orang Jepang yang ngasih tahu ke kita para Jisusei, untuk apa seminggu ke depan itu bakal ada gempa susulan. Jadi diharap hati-hati, karena kan kejadian 10 tahun yang lalu juga seperti itu. Jadi ada gempa susulan terus menerus. Jadi kita di sini ya berhati-hati dan tetap berdoa. Nah, so desu ne. まあ、やっぱりもう先月と先週2週間前ですかね、まあ、大きな地震が連続があって、まあ、やっぱり会社の担当者からも、あ、10年前もこのような、まあ、大きな地震がよくあるよっていう、お知らせがあるので、1週間後、まあ、また大きな地震が来るだと懸念がされているので、まあ、皆さんちゃんと気をつけて、避難の準備をしてくださいっていう通知お知らせもありました。はい、はい、余震ですね。で、一つ伝えたいのが、その日本はもう地震があるのが大前提なので、はい、ちゃんと地震に耐えられる建物を作っています。で、耐えられるっていうことは揺れるんですよ。でも揺れるっていうのは壊れるっていうわけではなくって、もう地震が来るっていうのを知ってる作り方なので、揺れるからって危ないわけではないんです。それを伝えたいなと思って。はい、ya, jadi, ya, terima kasih Bu Ayumi. Ya, pesan kepada teman-teman semua yang akan pergi ke Jepang ya, yang dari Ponorogo ini dari Ibu Ayumi katanya. Jadi kalian harus berpikir bahwa Jepang itu adalah negara yang pasti akan ada bencana. Ya, khususnya adalah gempa ya. Nah, nggak akan ada gempa. Jadi pasti akan ada gempa. Oleh karena itu, nah, pihak pemerintah Jepang itu memiliki standar pembangunan rumah. Jadi, bagaimana membangun rumah yang tahan gempa? Nah, jadi ketika ada gempa, nah pasti rumah itu akan bergoyang gitu. Bangunan itu yang kalian tinggal itu akan bergoyang. Nah, bergoyang itu bukan berarti berbahaya. Jadi, memang strukturnya seperti itu. Jadi, dibuat bergoyang supaya tidak ambruk mungkin ya. Nah, jadi kalian jangan takut gitu. Kalau misalnya bangunannya goyang, bukan berarti itu akan runtuh, tapi memang struktur bangunannya itu gitu. Itu yang ingin disampaikan oleh Ibu Ayumi. Jadi struktur bangunan dibuat agar tahan gempa, makanya mungkin supaya lentur ya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ayumi. デニさんですね、もう一本ちょっと、こんなのが。Bagaimana aku terperangkap pada kecemasan yang membuat rindu pada rumah dan orang-orang yang mencintaiku.Kusampaikan pada angin malam, sunyi sepi, dingin merindukan kehangatan. Hitam menjadi gambaran malam ini.
取り上げました。 Jadi hampa takar, tak ada sinar yang menghangatkanku. Berbisik, masih ada bulan yang menyalir malam. Masih ada lampu yang setia menemani tidurmu. Kenapa harus sepi? Jawabku, satupun tak ada yang bisa menandinginya. Puisi dari Denisang ya. Ah, 今 chatnya. Ah, chatnya, あの 日本語訳を添付していただきました。 Denisang, この詩は自分で書いたの? Ini puisi ini dibuat oleh Denis sendiri ya? Iya, Mas. Masa nempel. Iya. コピペではないですよ。自分で作りました。何を伝えたいというか、何についてのコロナですか？Berkaitan dengan puisi ini, katanya apa sih pesan yang ingin disampaikan atau memang apa isi hati dari Denny sendiri atau gimana? Ya, itu kan curahan hati tentang apa? Udah lama kerja di sini kan gak ketemu sama keluarga gitu. そうですね。その詩は、まあ、やっぱり長く実習生として、気仙沼で働いて、そして長く、ご家族と、もう会えないので、その気持ちを詩で表現しました。ございます。じゃあ3本目というか3つ目というか、今野さんが、あ、動画再生の前にちょっと挨拶してもいいですか。はいはいはい。あ、今野さんよろしく。はい。あと門脇さん、動画の中に音声とか字幕が入ってないので、あ、じゃあ流しながら行けばいいんじゃないですかね。停止してくださいとか再生してくださいっていうので、一回止めてちょっと食べてっていう感じ。あとね、これね、自分でできるよ。全員ね、止められんの。あ、そうなんですか。うん。なるほど。じゃあ、ちょっとスマートフォンからできないと思うし。まあ、とりあえず、本田さんね。自己紹介します。宮城県の石巻市。に住んでいる大学生の今野と言います。生さや今野。はい。いや、jadi namanya Konno, Konno san, ini dia tinggal di kota Isinomaki, sama di prefektur Miyagi. So, Isinomaki は気仙沼から車で1時間半くらいで行ける場所です。Ya, jadi jaraknya kalau dari ke Kesenuma itu Isinomaki 1時間半ですかね。はい、1時間半。1時間半。めちゃくちゃ寒さが、デモビルや。石巻と気仙沼の似てる部分があって、まず技能実習生が石巻にもたくさんいて、ベトナム人や、インドネシア人の方、中国人の方もいらっしゃいます。Ya, jadi sama ya, kesamaan dari Isinomaki dengan Kesenuma itu sama-sama banyak Gino Jisuse-nya. Bukan hanya orang Indonesia saja, tapi ada orang Vietnam, orang Chugoku, Chugoku, orang Cina ya? Doko no kuni? Vietnam. Vietnam. Cina, Indonesia, Vietnam ya? De, どっち、Kesenuma も Isinomaki も津波の被害、大きな被害になってます。Ya, jadi bukan hanya Kesenuma saja, tapi di Isinomaki juga merupakan lokasi daerah yang terdampak oleh bencana besar tsunami 2011 lalu. で、今日流す動画では、Isinomaki から Kesenuma に行ったアリスの動画を2日間の動画を1本にまとめました。Ya, jadi video yang akan ditampilkan ini adalah video yang saya ambil ya. Dua hari waktu itu saya ambil dengan kamera saya dan saya buat dalam satu video.
気仙沼の中にあるあのインドネシアとの関わりについて、関わりを中心にまとめてみたので、ちょっと、どういう町なのか想像してみてください。はい。Jadi tema videonya itu tentang kaitan Kesenuma dengan Indonesia ya. Silakan dilihat dan jangan lupa tolong di mute ya video kalian. Saya tidak mendengar suara dari sekitarnya. Hai, 大丈夫です。どうぞ。はい。まずバスで1時間半くらいかけて気仙沼まで来ました。Nah, jadi pakai bis ya, datang dari Kesen dari Kishimono ke Kishimono satu setengah jam. で、近くにあるなんか海の市っていう大きな商業施設に来て、その中のものをいろいろ見たり、気仙沼で獲れた魚を食べたりしました。Ya, jadi ini Umino Ichi ya, jadi salah satu tempat di mana kalian bisa makan ikan yang fresh, yang langsung ditangkap dari laut, dan juga banyak belanja di situ bisa katanya. Ishinomaki ni amari gohan, Kesennuma mitai ni gohan wo taberu tokoro, oishii sakana wo taberu tokoro toka, nanka kouri no suizokukan tte iu ivento ga yattete, kouyu観光客向けのイベントとかがあんまりないので、気仙沼は結構見るところというか楽しめるところがたくさんある場所かもしれません。いや、jadi dibanding dengan Ishinomaki ya, di Kesennuma itu selain banyak tempat makannya dan juga banyak atraksi-atraksi seperti salah satunya ice aquarium ya. Jadi ikan-ikan yang dibekukan dan kalian bisa melihat jenis ikan masuk ke dalam ruangan yang suhunya di bawah temperatur ya. Untuk melihat ikan-ikan yang dibekukan gitu, banyak tempat yang bisa dilihat. Hai. Kesennuma のいろいろなところに僕は行ったんですけど、一番印象に残っているのはこの建物の2階の場所で、ここの視点から撮った2011年の3月11日のところ時に。ここの視点から撮った動画があって、その時にその津波がここ2階なんですけど、すぐそこまで津波が上がってきてるっていう動画があって、その動画とまさに同じ場所に自分が立っていたので、本当にここはすごく印象に残っているというか、気仙沼がにどんなすごい津波が、悲惨な津波が来たのかっていうのを体験できる場所だったので、ここが一番僕は印象に残ってます。Ya, jadi tempat yang paling mengesankan adalah lokasi ini ya. Jadi ini ada di parkiran lantai 2 di pasar ikan Kesennuma ya. Sebenarnya posisi saya yang ada di sini itu sama dengan posisi orang yang mengambil video tentang tsunami 2011 lalu. Jadi di sekitar ini, di pemandangan yang kalian lihat ini sebelumnya, pada saat itu airnya itu sampai ke atap. Itu ya seperti yang ada tampil di video tersebut gitu. Nah, jadi saya pernah melihat videonya dan saya berdiri di tempat orang yang sama-sama mengambil video pada saat tsunami waktu itu. Jadi ini merupakan lokasi yang menurut saya paling berkesan. Hai. ここは気仙沼の図書館です。Ini perpustakaan Kesennuma ya. Di perpustakaan の中には Yudoyo no Yūkou Kodomukan というコーナーがあります。で、なんでこのコーナーがここにあるかっていう話なんですけど、あ、どうぞ。あ、いや、どうぞ。続いてください。はい、実はこの気仙沼の図書館は、インドネシアから、震災の復興するためのお金をもらって、そのお金を一部使って建てられた建物で、それへの感謝を表すためにこういうコーナーが図書館の中にあります。いや、yeah. jadi
tempat berikutnya yang akan dikenalkan oleh Konosang adalah Perpustakaan Kesenuma. Nah, jadi sudut yang menarik yang mungkin kalian akan bisa lihat nanti kalau datang ke Kesenuma adalah di mana ada namanya Balai Anak Persahabatan Yudhoyono. Ya. Nah, jadi kenapa dinamakan seperti ini? Karena pada waktu bencana alam 2011 lalu, bencana gempa dan tsunami, Kesenuma mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Indonesia ketika pada waktu itu presidennya mungkin Bapak SBY. Ya. Nah, jadi sebagian dananya itu digunakan untuk pembangunan perbaikan perpustakaan di Kesenuma, dan buku-bukunya pun di sini ada beberapa buku-buku yang berbahasa Indonesia. Hai. こんな感じでなんかインドネシア語の簡単な本がたくさん置いてあって、この図書館は デザインというかすごい立派な施設なので、賞、すごい賞を2つくらい取ってるみたいです。 Jadi perpustakaan ini karena desainnya bagus ya, jadi mendapatkan dua penghargaan gitu. Hai. すごいこの図書館は子供向けの施設で1階は全部こういう子供向けの本が並んでて、子供が取れる高さの本棚とかが並んでたりしてます。 Ya, jadi di lantai satu perpustakaan ini hampir seluruhnya adalah sudut untuk anak-anak ya. Jadi dibuat fasilitasnya semuanya untuk anak-anak. なかなかこんなに立派な図書館はないですよね。 Ya, jadi sulit untuk menemukan toshokan atau perpustakaan yang bagus ya seperti ini gitu. De, ano, onaji basho ni kafe ga narande iru n desu kedo. Hai. Jitsu wa kono kafe ni nashi goren menu ni nashi goren ga arimashita. Ya, jadi di kafe ini, di perpustakaan ini ada kafe dan salah satu kafenya itu ada menu nasi goreng ya. なんか店員さんに聞いたら、なんかこのナシゴレンは日本人向けに作ったものらしいので、多分全然辛くないんで、どうなん食べてみてもいいかもしれないけど。 Iya, ketika Konosang bertanya kepada pelayannya, katanya nasi goreng ini dibuat untuk orang Jepang. Jadi kalau orang Indonesia pengen makanan pedas itu mungkin kayaknya nggak bisa gitu. なんか僕が行った時には、もうお店が終わりの時間だったですけど。 他のインドネシア料理店の真似をして、ナシゴレンを出してみることにしたそうです。 Iya, jadi pada saat Konosang berkunjung ke perpustakaan itu tokonya, restorannya udah mulai tutup ya. Jadi nasi goreng ini dibuat katanya sama seperti restoran yang menyajikan masakan Indonesia yang ada di Kesenuma. この日は最後にインドネシアの技能実習生の皆さんが 日本人の皆さんとバドミントンをしてるんですよ。いや、実際にバドミントンや。これは別の日なんですけど、気仙沼の津波の被害を伝える施設みたいなのがあって、そこに行きました。 Iya, jadi ini di hari berikutnya saya pergi ke sebuah bangunan peninggalan bencana tsunami, gempa dan tsunami 2019 lalu ya. ちょっとお金が高いですけどね。いくらですか？ 1000円 くらいしたんじゃないですかね。 800円 だったかな。 入場料が 800円。 Ya, jadi kalian kalau misalnya nanti berkesempatan untuk ke Kesenum ya, jangan lupa berkunjung ke lokasi ini ya, meskipun mahal katanya 800 yen, kalian akan dipandu oleh seperti tadi ya, guide lokal yang dia katanya anak SMA, jadi kerja sambilan gitu, dan
akan memperlihatkan ya lokasi-lokasi yang seperti ini ya, menjelaskan gitu. そのうちあの地球対話ラボで実習生の皆さんを招待するツアーをやります。Jadi nanti juga dari pihak CQ Taiwa Labo akan mengadakan ya jalan-jalan tour bersama Jisuse juga gitu. Nanti akan diajak diundang juga. Rio deh. Gratis loh nanti ya. Tuh. Hai, hai, Jibo des. Nami, boku ga sakki itteta ano 2階から見たあの津波のまあ、津波の動画と同じ場所に行ったっていう話をしましたけど、その動画はこの中で見ました。Ya, jadi tadi kan saya di awal ya bercerita tentang saya berdiri di posisi di mana orang Jepang yang 2011 lalu memvideo kejadian tsunami. Nah, itu videonya itu ada di video ini juga. これは別の日の動画なんですけど、気仙沼にある商店街に。ここにはインドネシア料理店と、礼拝所があります。インドネシアの皆さん的にはどうかわからないですけど、僕からしたら向こうのナシゴレンはすごい大好きです。めちゃくちゃ美味しいです。Ya, saya nggak tahu makanan nasi goreng yang langsung ada di Indonesia. Menurut saya nasi goreng di sini enak ya. Ini adalah menu. Ini adalah menu. Ya, itu musimannya ya. Nakanaka, 東京とかだと違うかもしれないですけど、普通は地方とかにこんなにインドネシアの料理店とか礼拝所が集中して置いてあるっていうのはあまりないので、こういった部分が気仙沼はすごいところかもしれません。Ya, jadi kalau menurut saya di daerah-daerah terpencil di Jepang itu ada lokasi restoran, terus ada musola lengkap gitu, itu jarang ada menurut Konosang ya. Jadi merupakan hal yang sangat jarang sekali ditemukan.手間かし、ありがとうございました。以上です。はい。いや、すいませんや。手間かし。なんか、今野さんに質問とかありますか？ミュートしてた。あ、ごめんなさい。今野さんに質問ありますか？いや、ada pertanyaan dari teman-teman Indonesia kepada Konosang?Ayo, Yulia Sang. Hai Yulia Sang. Mic-nya di mute, unmute dulu ya. Hai, Setsumon Sitai desu. Kono san wa, tsunami toki wa, oikutsu wa, nan sai desu ka? Hai, boku wa, shogakko 5年生なので、11歳ですね。で、小学校の中で地震に遭いました。teman-teman yang lain, mohon mic-nya di mute ya. その時は、家族は大丈夫ですか？何が大丈夫って言いました。ごめんなさい。家族、ご家族。あ、家族、はい。家族は、たまたま、はい、奇跡的に大丈夫だでしたね。はい。で、建物、僕、小学校の中にいて、地震にあった時は、ものすごくいい揺れがしたので、そうですね。表現するなら、本当にジェットコースターに乗ってるみたいでしたね。縦揺れに、こう、すごいグラングランするので、ジェットコースターに乗ってるみたいで、でその時は、もう、電気とかも全部落ちちゃったんで、近くでものすごい津波が来てるなんて知りませんでした。津波が来るっていうのは知ってたんですけど、まさかあんなに大きな津波が来てるとは思わなくて、で僕が住んでるところにはたまたま津波は来なかったんですけど、はい、本当にびっくりしましたし、友達の家族とかもたくさん亡くなりましたね。はい。
Ya, jadi diterjemahkan ya oleh saya. Jadi pada waktu itu, sekali lagi, di Gunung Sang itu ketika ada bencana gempa dan tsunami 2011 lalu, itu dia waktu kelas 5 SD ya, mungkin umur 11 tahun gitu. Pada waktu itu gedung sekolahnya itu terguncang ya, sangat hebat gitu, seperti naik roller coaster ya, mungkin teman-teman di Indonesia pernah naik roller coaster, guncangannya seperti apa. Nah, jadi sewaktu itu, tapi alhamdulillah katanya keluarganya selamat, dan meskipun keluarga dari teman-temannya banyak yang meninggal juga karena tsunami dan gempa. Dan juga waktu itu katanya tsunami akan datang, dan memang datang, tapi tidak terpikirkan gitu ya, apakah tsunami itu sebesar itu gitu. Gitu, seperti itu. Dan ternyata memang tsunami-nya sangat besar, dan tsunami dengan syukurnya tidak datang ke tempat tinggalnya Konosang ya, jadi selamat gitu. Seperti itu. Hai. Hai. Hai, ありがとうございました。こんな感じですね。今日用意したビデオは以上です。Ya, jadi video-video yang ditayangkan hari ini cukup sampai di sini. あとですね、あとここからちょっとこう皆さんでいろいろ自分が何やってるかとか話し合いつつ質問コーナーとかやっていきたいと思うんですが、最初にこう地球対話ラボ、皆さんからこうどんな取り組みをしているかとか、その辺をいかがでしょう。Ya, jadi mungkin dari selanjutnya dari pihak CQ Taiwa Labo, NPO CQ Taiwa Labo, mungkin akan menjelaskan bagaimana tentang kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan berkaitan dengan kegiatan ini ya. 先にあのどうしても質問したい人がいたら、その人から自分の自己紹介も含めてやっていくのはどうでしょう。Ya.Ya, atau dari teman-teman dari Indonesia, dari Ponorogo, silakan ya. Atau dari yang lainnya yang ingin bertanya di luar dari konteks video ataupun dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Jisusei, itu silakan bertanya. Dan mohon diingat lagi ketika ada teman yang bertanya, yang lainnya mohon dimatikan mic-nya ya. Jadi biar tidak terdengar suara sekitarnya. Jisusei no minasan.あれ、あ、ポノロゴの皆さんどうですか。いや、dari ポノロゴ、silahkan ditunggu pertanyaan-pertanyaannya。なんか自己紹介とかしてするのどうかな。ファリーさん。ファリーさん。dari Mas Fahri。いや。ファリーさんは。pertanyaan。今何してるんですか。お、ファリさん、質問あります。はい。いや、pertanyaannya。apa? Untuk kehidupan di Jepang sekarang itu bagaimana, dan untuk kayak apa? Logistik seperti itu gimana? Biaya-biaya itu. Logistik. Ah, biaya hidup. Ya. Untuk berkait corona, corona ini. Okay. そうですね、ファーリーさんからの質問なんですけれども、まあ、多分今気仙沼にいらっしゃるのインドネシア人も含めて、まずインドネシア語で、teman-teman di Indonesia yang ada di Kesenuma, dari pertanyaan dari Fahri berkaitan dengan corona ya, gimana katanya keadaan hidup kalian di sana, dan juga biaya hidupnya bagaimana?コロナの関係で、まあ、その実習生の生活は何か影響されていますか。そして生活費とか何かそちらも影響はありますかね。で質問です。いや、bagaimana dari Denny sama Julia ada yang bisa menjawab? Dari Denny mungkin.Denny bisa menjawab? Mana mas? Tanyanya mas, sama mas. Kurang jelas. Ya, maaf.
berkaitan dengan corona ya, kehidupan ya. Kalian gimana sekarang di sana? Terus biaya hidup apakah berpengaruh atau bagaimana? Mau pulang itu kan susah. Uang apa kan mau pulang? Jadi gimana Den? Tadi mah pulang lagi mah. Kurang jelas. Berkaitan dengan corona, kehidupan kalian ya, di kasihan rumah itu apa? Terus apakah ada kaitannya, maksudnya ada pengaruh juga terhadap biaya hidup atau bagaimana kehidupan kalian? Yang pertama adalah pengaruh bagi kehidupan ya, kan kita susah kemana-mana mas, jadi gitu. Untuk buat biaya hidup ya sama aja sih mas, nggak ada ya, mungkin karena kita jarang kemana-mana itu doang sih. Ya jadinya, jadi nggak boleh kemana-mana lah, jadi kan irit lah ini ya gitu, nggak bisa panen. Jadi nggak bisa main ya, jadi irit ya untuk kalau buat makan. Hai, malah lebih, soalnya lebih di rumah jadi lebih banyak makan. Banyak irit sekarang, lebih masih deh ya, tapi kan nggak main. そうですね、あのやっぱりコロナの影響で、まあ、会社からももう注意もありましたけど、まあ外出しないでとか、なんかそういう注意があるので、まあ、やっぱり遠いところまでは遊ぶことができなくって、逆にそうですね、お金の節約もできるようになりましたね。まあ、でも、まあ、普段は外食とかはあるんですけれども、まあ、やっぱり外へ、まあ、どこへも遊ぶことができないので、まあ、家で自分で料理して、そうですね、お金の節約もできました。ということです。はい。パリさんは、今、どこにいて何してるんですか？Kalau Farid bagaimana, biasanya pergi kemana, terus ngapain gitu? Kalau saya dari hari Senin sampai hari Jumat itu pergi ke LPK, sekolah, PNS. Nah, selain itu ya kegiatan di rumah juga jarang keluar. Soalnya di sini kan pembatasan PPKM jarak kayak PSBB itu mas. なるほど。そうですね。ファリさんは、月曜日から、金曜日までは、LPK ベーネスに、通っていて、まあ、まあ、勉強ですね。で、週末は、まあ、やっぱりデニさんと同じ、あまり、外出はしなくて、まあ、インドネシアの方にも、自粛っていうか、まあ、緊急事態もあるかなと思いますね。日本に行ったら何がしたいとか、パリさんは。Nah, kalau dari Pak Hari sendiri, bagaimana kalau misalnya pergi ke Jepang, ingin ngapain nih rencananya? Kalau misalkan sudah pasti pergi ke Jepang, yang pertama saya ingin mencari pengalaman di Jepang. Mm-hmm. Terus ingin menikmati banyak-banyak keindahan di Jepang. Kemudian, udah itu aja. Ya cukup. Ingin berkenalan sama orang-orang Jepang.3点ありますね。1つ目は、やっぱりたくさん経験を積みたくて、2つ目は、まあ、日本の美しいところを、楽しみたいと思います。あと3点目は、まあ、日本人とたくさん友達を作ったり、日本人と話をしたいとか。はい。ね、パビさんはあれですよね、ジャカルタのヤマハのオートバイの工場で働いてたんですよね。
Fahri pernah kerja di Yamaha ya? Jakarta ya? Iya, iya mas. I saw this. じゃあ、イエニーさんは何か質問とかあります？イエニーさん。Dari Yeni, Mbak Yeni ada pertanyaan? Gimana mas? Mbak Yeni. Bukan Denny, Mbak Yeni. Fahri tolong di-mute lagi suaranya ya. Ayo. Ya, Mbak Yeni silakan ada pertanyaan. Jepang musim apa ya? Ah, Nihon wa ima nan no kisetsu, nan kisetsu desu ka? Ima haru desu ne. Mou sugu sakura ga saku. Haru. Musim semi ya. Ya musim semi, sebentar lagi musim sakura katanya, sakura akan tumbuh katanya. Tokyo wa mou soro-soro saku desu ka? Mou saite masu? Tokyo wa ima mankai massai chuu desu. Ah, so desu ka. Di Tokyo katanya sekarang mankai. Nihon wa de, nami no hou kara dandan sakura ga kita no hou ni だんだん移動していって、今東京真ん中辺でいっぱい咲いてるんで、もう少ししたら北の、気仙沼の方にあの桜の咲いてる桜前線というフロントラインみたいのがあって、それがだんだん北の方に向かっていきます。おお。ya jadi katanya menurut Bapak Mori, musim sakura di Jepang itu kan Jepang tuh pulaunya dari atas ke bawah ya.Nah, jadi kalau musim sakura itu dari bawah dulu, dari utara, nanti lambat laun ke atas. Gitu. Nah, sekarang sudah ada di Tokyo. Tokyo itu di tengah-tengah. Ini di Tokyo sekarang sudah mulai bunganya mekar. Mekar penuh, mangkai ya. Mangkai itu mekar penuh gitu. Nah, nanti akan selanjutnya ke Kesenuma juga. Nanti akan ada di Kesenuma, sakuranya bentar lagi akan mekar gitu. Sakura 見たいですか？近所の公園まで行ってライブで映像を送ろうか。いいね。じゃあ、mau lihat sakura nggak katanya? Kalau mau, nanti Maki Kusan akan mengambil video live sakura di taman sebelah katanya. じゃあちょっと行ってきます。Wow. Bye bye. Ya, Nakagawa-san akan keluar rumah nih katanya sekarang mau memvideokan sakura. また入ってきます。はい、お願いします。ユニーさんは今どこで何をしてるんですか？Kalau Mbak Yeni sekarang sedang ada di mana dan kegiatan sehari-harinya ngapain Mbak Yeni? Kalau sehari-harinya kegiatan saya Senin sampai Jumat belajar di LPK. Mm-hmm. Habis itu kalau Sabtu minggunya? Kalau Sabtu minggunya di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak pergi kemana. So ですね、まあ、ユニさんも月曜日平日ですね。月曜日から木曜日まではあの LPK BNS で勉強いっぱいやってますが、土日は、まあ、どこへも行かないですね。すみません、これ今僕の家のベランダに落ちてた桜の花びらです。こういうふうにあの花びらが風で、あのベランダまで入ってきます。いや、jadi yang Bapak Mori perlihatkan, Mori sang mau ikai misete o negai します。もう一回できます？Mori さん。あ、
Nah itu daun-daun sakura yang katanya sampai ke beranda rumahnya ya, terbang gitu. Nah, sama Bapak Mori itu diambil. Sakura Jadi bunga sakura itu bukan hanya ketika berkembangnya saja, tapi ketika daunnya berterbangan pun katanya indah. あれ、見えてます？映像が多くなってる。動画をカメラオンにしてもらってます。どうやって、あれ、何これ。あ、カメラがオフになってる。中川さんがカメラをオンにしてお願いします。あ、こんなった。お、どうも。近所です。はい、に、タマンにあるディスブラルマ、中川さんや。私の近所の公園です。カメラ横にするといいよ。こう？これだ、あ、これインカメになってるのか？あれれれれれ、ちょっと。あがんなっちゃう。ダメだ、これ。このまま持ってて。ちょっと待って、ちょっと待って。こうね。はい、はい、行くよ、行くよ、行きます。横にしてもいい。はい、します、します。はい、行きます。ダメだ、あ、なった。なった、なった、なった。あー、見えてきた。おー。Ya, tapi sayangnya hari ini perlu kemuri deh. Ah, ya, kemuri deh. Hari ini mundur ya, iya. Nah, itu bunga sakuranya ya. はい。わあ。わあ。はーい、こんな感じです。あれ、映ってるのかな？あれ、見えますか？見える。あれ、ちょっと足うまくできないな。はいはいはいはい、こんな感じです。ちなみに今、デニーさんがなんか料理作ってるよ。デニーまさか。皆さん、日本の言葉で、一つ教えてあげたい言葉があるんですけど、いいですか？花より団子。アンディさん、花より団子意味知ってますか？なんかこれ結構有名な昔のドラマね。なかなか伸びたり文が。Lebih penting makanan daripada keindahan. ちなみにちょっと花より団子の説明しますと、というタイトルの漫画もあるんですけれども、はい、もともとの意味はお花も綺麗だけど、でもやっぱり食べる方がいいよねっていう、そういう意味ですね。Ya betul. Ya, jadi dalam bahasa Jepang itu ada istilah namanya hana yori dango ya. Hana yori dango. Makanan lebih dipilih daripada hana, bunga ya. Gitu. Jadi artinya ya, daripada keindahan sebuah bunga, lebih baik makanan danggo ya. Kotowaza desu ne. Ya, kotowaza itu peribahasa ya, istilah ya. Ya. Yeah. Hai, kaerimasu. Hai, arigato. Arigato. Hai. 17時半に私が落ちてる感じなんで、すいません。
とじゃあ今度日本の方で何か質問とか自己紹介とかありますか。あ、パルコさんどうですか。パルコさん、あ、自己紹介ですね。ちょっと忙しかったからあんまり参加できなかったんだけどね。でパルコちょっと話していいですか。はい。あ、これ聞こえてる。はい、聞こえてます。はい、聞こえます。僕は今石巻からチャットしてるんですけども、宮城県ので、今僕がいる場所は100年前に建てられた蔵の中なんですよ。おー。僕はアーティストで木彫りを彫るんですけど、はい、東日本大震災で亡くなった人の数だけ木彫りを彫るっていう、その作品をずっと今も続けてやっていまして、後ろにあるのが全部これ木彫りなんですね。はい。まあまあ以前アチェに行った時にも木彫りのワークショップやったんですけど、これは子供に作ってもらった木彫りですね。こういうものとか、まあ、僕はここの100年前の古い蔵をアトリエにして、今も木彫りをずっと彫ってるっていう感じで、今日はここオープンアトリエなので、ここからちょっと参加させてもらいました。以上です。はい、聞こえた。いや、jadi Hai, Bapak Parko ini sekarang sedang ada di sebuah bangunan jadi bangunan ini disebutnya kura. Kura ini adalah kalau dalam bahasa Indonesia lumbung ya. Jadi dulunya itu tempat penyimpanan padi gitu ya, hasil-hasil panen gitu. Nah, jadi sebutnya kura. Nah, kemudian lumbung ini dijadikan oleh beliau sebuah galeri ya. Nah, galeri karya seni pahat kayu yang dibuat oleh Bapak Parku Kinoshita ini. Jadi Bapak Parku Kinoshita ini sebelumnya pernah pergi ke Aceh dan beliau membuat sebuah ukiran-ukiran ya bersama adik-adik anak-anak dari Aceh. Dengan menggunakan kayu. Jadi ukiran-ukirannya banyak, ada patung berbentuk hewan, manusia gitu dan lain-lainnya. Ma, usiro ni aru no ga kore zenbu kibori de. Mae wa 4000 atta desu kedo, ima chotto hette 1000 gurai inarimashita. Jadi sebelumnya itu ada 4000 karya. Nah, sekarang itu kira-kira 1000 karya berkembang.聞きたいことがあるんですけど、震災で亡くなった数の人の分だけ木彫りをしてるっていうことだったんですけど、はい、なぜそういう活動をしようと思ったんですか。この10年間で石巻はものすごくこう町が綺麗になった、うんうん、でもその引き換えに震災があって多くの人が亡くなったことをみんな忘れてしまいかけているんです、うん、死んだ人のことを忘れないようにするために掘ってる、うん、ありがとう、うん、そういった活動を石巻にしてるっていうのは僕知らなかったんで、そういう話が聞けてよかったです。あ、うん、ya, jadi pertanyaan dari Kanisang katanya kan kibori ya, kibori itu pahatan ya. Jadi Konosang mendengar bahwa setiap keluarga yang salah satu anggotanya meninggal dunia karena bencana tsunami itu dipahat memahat membuat sebuah kenangan itu dari berupa pahatan kibori ini.
Nah, jadi apakah benar seperti itu? Dan memang katanya Pak Parko Kinosuta sendiri ingat. Jadi setiap keluarga yang kehilangan anggota keluarganya itu memahatkan atau membuat pahatan ya. Dengan kayu itu sebagai simbol dari anggota keluarga yang sudah meninggal. Gitu. ペットの動物なんかもみんな亡くなっているので、この場所は、宗教とかは全然関係なく、ただ、亡くなった人とか、可愛がったペットとか、いろんな人や動物のことを忘れないようにするために、希望に掘ってます。わかりました。Ya, jadi kalau orang Jepang itu menganggap hewan peliharaan juga anggota keluarga gitu. Nah, jadi oleh karena itu hewan peliharaan seperti anjing, kucing ya, itu yang meninggal pun dibuatkan pahatannya. Gitu. Dan mungkin kalau misalnya untuk agama Islam itu agak sedikit berbeda ya pemikirannya gitu ya. Tapi untuk yang dilakukan oleh Bapak Parko Kinoship ini tidak ada kesangkutannya dengan agama. Jadi beliau mengajak orang untuk membuat sebuah kenangan gitu akan orang-orang yang ditinggalkan gitu. Atau hewan-hewan peliharaannya. Gitu. Seperti itu. あとじゃあポノロゴでちょっと話してない人に聞いてみますか、アンディさん。だあと誰かな、ポノロゴは。いや、キラキラ、dari ポノロゴに、ada yang ingin bicara、ingin menyampaikan cerita atau pendapat misalnya、silahkan。tadi Mas Fahri、Mbak Yeni、nah ada Mbak Novi、sama Mas Rizky nih。Rio、Mbak Novi atau Rizky。Monggo, silakan. Siapa dulu nih? Mbak Novi dulu deh. Mbak Novi. Novi-san, ayo. Novi-san, kita doko de nani shiteru desu ka? Di mana nih? Sekarang sedang ada di mana Novi? Ayo suaranya. のびさん、のびさんは音がオフなの？Suaranya masih off ya? Tolong di on kan? Sedang ada di mana sekarang? Kok hilang? Oh ya, bagaimana? Mbak Novi ada di mana sekarang? Di rumah. Ah, iya des, iya nih. Ponorogo?Di Ponorogo ya? Iya. Bagaimana dari Novi sendiri? Ada keinginan nggak nanti di Jepang ingin seperti apa, ngapain aja gitu? Novi-san wa Reo odoru?Bisa nari reog nggak Novi? Nggak bisa. Ah, odorenai desu ne, dekimasen. Kebiasaan Novi apa kira-kira? Masak? Masak. Nah, masak apa? Halo Novi. Halo. Nah, kak. Dozo. Masak apa kira-kira? Dozo. Sayur bening. Novi san wa,料理は上手なんですけれども。スープとか野菜スープとか売れます。左右いいね。大丈夫。いいね。食べたい。パパからは気に入らなかったね。
coba makan masakan buatan Miki.今ですね、最高齢の参加者がやってまいりました。98歳の田中愛さんです。うわあ、こんにちは。こんにちは。田中愛さん。こんにちは。こんにちは。田中ibu。あ、どうぞ。いや、jadi beliau umurnya 98 tahun。サラマプシアン。田中愛さんはですね、戦時中従軍看護婦として病院船というのに乗り込んで、戦地に行った数少ない女性です。Nah, jadi Ibu Ai ini, beliau ketika zaman perang Jepang dulu itu pernah menjadi perawat tentara-tentara Jepang dan pernah naik kapal perang untuk membantu ya para tentara-tentara Jepang yang mungkin ya zaman Jepang ya terluka atau bagaimana gitu. Jadi sedikit sekali jadi perempuan yang ikut naik kapal perang gitu. Dan salah satunya adalah Ibu Tanaka Ai ini. で、旦那さんの田中義人さんは、インドネシアに進軍というか、インドネシアに占領軍として、行き、で、インドネシアの現地のお子さんと仲良くなって、で戦後そのお子さんの紹介で、バリ島のそのお子さんだったんですが、そのお子さんが大きくなって、そこの地元のね、なんか村長さんかなんかになって招待してくれて、で田中愛さんも、バリ島行ってきたそうです。1970年代の話です。Suaminya Ibu Tanaka Ai ini juga sama ya sebagai seorang tentara dulunya pernah dikirimkan ke Indonesia juga dan waktu di Indonesia suaminya itu dekat dengan seseorang yang juga sebagai kepala daerah nantinya di Bali katanya. Jadi oleh karena itu Ibu Tanaka Ai sama suaminya itu ketika selesai perang pernah diundang katanya ke Bali, berkunjung ke Bali gitu oleh kenalan dari suaminya. Nana 1978年に行ったそうです。Tahun 1978 ya。なんか覚えてます？バリ島。覚えて。アリさん、アリさんもうちょっとこうアップで見てもらえ。少し一回。ね、このぬいぐるみ。立って。どうぞ。ね。こんにちはって。こんにちは。こんにちは、愛さん。こんにちは。こんにちは。ちょっと緊張してるコピーは覚えてるそうです。コピーという言葉をね、毎朝コピー飲んでたそうです。あとなんだっけ、最後のさ、こんにちはってなんて言うんだっけ。こんにちはは何ですか。覚えて、言ってあげて。どっちか覚えてるか。Ibu Ani ini katanya ingat ya sama kopi ya。でその後ね、その村長さん、今度は娘たちがね、日本に遊びに来て、しょっちゅう水浴びしてたそうです。あ、jadi anak-anak kepala desanya juga katanya ya diundang juga ke Jepang gitu pada waktu itu bersenang-senang。 そんな感じでした。さよならのことがなんじゃない。さよなら参拝中パラギ。あ、じゃあこんにちは。なんか知ってるって覚えてるって言ってた。何よ。え、インドネシアで。インドネシアの何よ。なんか挨拶。バリ島の方はいませんよね。いやでも同じだって言ってたよ。なんか挨拶がなんか。ちょっと前のことだから分かんない。え。
ゃあ、そんな感じでした、はい、ありがとうございます。テリマカスイ、あ、そうですね、あ、テリマカスイは知ってるそうです。それ知ってるって言ってた、ね、この間知ってるって言ってたよ。なんか、愛さんに質問ありますか。いやいや、緊張してるからいい、ね、緊張してるからいいね、大丈夫ね。じゃあ、そういうことで、じゃあ、ここに、あっちに行きますか。あ、もう寝る時間みたいです。歌は言ってどれかだい。いや、おやつの時間。あ、おやつの時間だそうです。あ、おやつの時間、ワクトニアマカルネミア、飲みようの方に。皆さんのお母さんとかおばあちゃんって何歳ぐらいなんですか？Kira-kira umur dari orang tua kalian, nenek kalian itu berapa ya? Ada yang masih punya nenek kakek? Umurnya berapa? Mas Rizky gimana? Umur neneknya Simbah? Nobi san ci no obachan nansai? Sudah meninggal. Ah, udah meninggal ya? Nenek kakeknya? Udah yang itu. Udah 5 tahun yang lalu. Nenek kakek juga. So, gimana Mas? Nenek kakeknya sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Rizky san no ujichan obachan wa mo ano 5 年前ぐらいですね、亡くなりました。Mas mau bertanya, apakah boleh? Ya, silakan. Hai. Konnichiwa. Shimashite. Nanka konnichiwa って言ってますね。Watashi wa Rizky desu. 21 sai desu. Shitsumon shite mo ii desu ka? Shitsumon shite mo ii desu ka? Pada saat makan bersama, tetapi saya tidak suka makanan-makanan itu, apa yang harus saya lakukan, Mas? Kan saya belum pernah makan makanan Jepang sama sekali di sini. Yoroshiku onegaishimasu. Oke. Nah, hai. Ya, Rizky san kara no chitsumon nan desu keredomo, mo shi nihonjin to issho ni shokuji shite iru toki ni, nihon ryori, ma tabun aji to ka, yappari mitame wa suki janai to ka, soukoto mo aru node, 食べたくないときはどのような、まあ、反応というか、まあ、やっぱり日本人の前で食べない方がいいですか、それともあすみません食べないとか、日本人にとってどのような正確な、ことはどうすればいいですかとか、なんかそういうことですね。どうすればいいんでしょう。日本人の皆様どうぞ。日本人の皆さんどうぞどうぞ。井上さん、なんかいいアイデアが。はい、あゆみさんや。スジチュール、あ、じゃあ、食べないじゃなくて、武漢食べない。食べられません。すいません。あ、じゃあ。すいません。食べられません。ティダビスタ。Enggak apa-apa. Ya, jadi kalau kata Ibu Ayumi, jadi pakai bahasa Jepang aja, sumimasen, taberaremasen, seperti itu ya. Jadi mohon maaf, tidak bisa makan. Nah, karena kan orang Jepang juga pasti nggak bisa makan durian ya. Nah. Orang Indonesia juga atau orang asing kebanyakan tidak bisa makan natto. Natto itu seperti tempe, tapi apa ya? Mungkin bau. Yulia tahu ya natto. Bau ya. Karena bau. Sudah difermentasi. Enak itu. Ah,
あ、ゆりやさんが美味しかったよって。おー、すごい。バグスバグス。たび、ギマラチャラビラン。ネバネバ。ネバネバ。ネバネバ。ネバネバ。ネバネバ。ネバネバ。なんか、気持ち悪い。まあ、まあ、ネバネバ、seperti apa ya? まあ、seperti、まあ、なんですよね。ドキュアムや。ちょっと。これは何ですか？あと一つあのアドバイスがあります。はい、苦手、食べられない料理はそれ言えばいいんだけど、多分あのインドネシアと日本とよく似てる食べ物の話をしてあげると、日本の人はきっといい気分になって喜んでくれるんじゃないでしょうか。Iya iya, kalau dari Bapak Mori sendiri gitu ya, kalau misalnya di tengah-tengah makan itu sambil berbicara tentang membandingkan makanan Indonesia dengan makanan Jepang, makanan Indonesia seperti ini, makanan Jepang seperti ini gitu ya, dan mungkin itu akan menjadi sebuah perbincangan atau pembahasan yang menarik sehingga orang Jepang pun akan senang gitu mendengarnya gitu. Watashimo. Ya, dari Makiko-san ya. 食べたくないとか食べられないものは食べなくて大丈夫です、もちろん。でも初めて見る、私の場合はね、初めて見るもので自分が食べられるもの、アレルギーとか宗教とか大丈夫だったら、私はまず食べてみます。美味しいか美味しくないかチャレンジしてます。インドネシアに行った時もいつもそうでした。Iya, betul. Ya, kalau Makiko-san sendiri ya gitu ya, kalau makanan yang tidak bisa dimakan itu ya nggak apa-apa gitu ya, nggak dimakan gitu. Tapi kalau misalnya ya, kalau udah tahu itu babi ya nggak usah dimakan gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada kaitannya dengan agama atau alergi ya, misalnya sebuah tumbuhan atau sayuran gitu ya, dilihat kemudian coba aja dirasain dikit, dicicipi gitu. Nah, kalau di challenge ya, tantangan gitu. Nah, Makiko-san juga katanya kalau pergi ke luar negeri, ke Indonesia, itu suka challenge, tantangan gitu, mencoba makanan yang ini apa apa namanya yang mungkin dirasa aneh gitu. Nah, kalau tidak tahu ya nggak apa-apa, kata Bapak Panglima ya. Tidak sengaja itu tidak apa-apa, gitu. Jadi halal. Tapi jangan pura-pura nggak tahu ya, kalau itu babi ya nggak tahu kan, gitu, misalnya. Seperti itu. Hai. Hai, sumimasen, soro-soro jikan to narimashita. Hai, ya sudah selesai ya. なんか言っておきたい、喋ってない人でなんか言っておきたいこととかあります？キラキラ、あれやんにさんぱいかん、アムヌールさんとかヨギさんとか、ダリヨギ、ダリアムヌール、あれやんにさんぱいかん、スブルムディアヒリ、スブルムササイ。あの、日本の食べ物で、きつねうどんっていうのがあるんですけど、はい。あの、そのきつねうどんには、きつねは乗ってないんですよ。あの、きつねのような味がするんです。いや、味でもないわ。きつねうどんはきつねじゃないっていうことなんですけど、すいません。いや。あの、いや、jadi とても美味しいから食べてみて。Oke, di Jepang itu ada namanya kitsune udon. Kitsune itu bahasa Jepangnya dari rubah ya. Kalian tahu hewan rubah? Nah, rubah itu, nah jadi ada namanya udon. Udon mungkin tahu makanannya. Jadi bukan berarti di mie udon itu ada rebusan rubah gitu. Jadi hanya sebutan saja gitu. Jadi kitsune itu rubah, jadi udong rubah ya. Padahal di dalamnya tidak ada rubahnya gitu. Jadi hanya ada tahu saja gitu yang warnanya coklat. Ah, mau? Hontoni oishii kara. Saya mau tanya.
はい、あとにあるだ、アンディさん、はい、その本当に厳しい人はみりんとか、あの、はい、料理酒とか、はい、あと本当は醤油とかもハラルじゃないですよね、はい、そうなの？そうですね、はい、そうね、それはないです、それはないです、醤油ダメ、醤油は大丈夫、大丈夫、厳しい、それは大丈夫じゃない、厳しいというよりただ単に自分の文化じゃないものの食べ物を食べ物に文句言いたいだけの人で構わない方がいいです、じゃあ、まあ、みりんと料理酒はあの、うん、料理してたら大丈夫ですか？まあ大丈夫、私は大丈夫。基本アルコールが入ってるものっていうのはダメですよね、イスラムの人は。でも温度を加えることでアルコールは飛びます、ですから基本的に食べられます。ああ、いや、あの、なんか、酒入ってないんだ、どこまで、でも、扱いはダメです、扱いはダメ、甘酒もダメ、でも、ダメです、ダメです、オッケー、じゃあ、みりんと料理酒はオッケーで、はい、あー、素晴らしい、人によりますけど、まあ、留学生はこちら東北大学ではすごい厳しいムスリムの留学生が多いので、うん、みりんを加えるとダメとか、まあ、そういうこともありますね。まあ私とパリマさんは OK ですね。うどんは昆布で出しようという、うん、まあ大学生ですからね、みりんを飲んでビールの代わりにする人もいるかもしれないです。いや。パルコさん、たぬきうどんはどうなの？たぬきうどんは。たぬきうどんも美味しいですよ。でもあれはたぬきじゃないですよ、あれは本当に。たぬきは肉、天ぷらですもんね、たぬきうどんは。たぬきうどんはね。うん。うん、でもきつねうどんは昆布とかで出汁を取るからお酒は入ってないんじゃないかな、ね、そろそろですね、好きな人が入れる人はいるかもしれないけど、ね、ここのホストの渡辺さんが行かなきゃいけないそうなので、ちょっとこれ、すいません、閉じざるを得なきゃいけない、すいません、でまた次回いつやるかをちょっと決めたかったんですが、みんなグループとか入ってますかね、グループ上でちょっといつやるみたいなのを投げかけますんで、なんかいろいろグループ上でこうディスカッションしましょう。うん。Ya, jadi untuk schedule selanjutnya ingin diputuskan ya, tapi mungkin kan butuh apa namanya diskusi juga. Jadi diharapkan untuk teman-teman semuanya masuk grup Oshaberi Kai ya, yang tahu semuanya.それじゃあ皆さんこれで終わりますけど、最後にちょっとだけ皆さんに伝えたいことがあります。私たち日本人とか何人か日本にいる、インドネシア人の人とかいますけれど、実習生の皆さんの、サポートができるときは何か例えば相談をしたりサポートをしたりするつもりですから、安心していろんな話を私たちに、してください。Ya, jadi kami orang-orang Jepang yang ada tinggal di Jepang dan juga orang-orang Indonesia seperti saya yang tinggal di Jepang. Kalau misalnya kalian teman-teman khususnya yang ada di Ponorogo ataupun orang-orang Indonesia yang ada di Kasianuma ya, ketika membutuhkan support ataupun ingin diskusi ya, advice, masukan gitu. Nah silakan, jangan canggung-canggung ya. Silakan bertanya kepada kami. Mungkin ada yang bisa kami bantu juga. Gitu. Hai. 私たちは皆さんの味方です。うん。いや、jadi, aduh, apa-apa panglima. Jadi saya adalah contoh dari kalian. Apa ya? Begini yang mau disampaikan Pak Watanabe adalah Anda-anda itu adalah cerminan saya.
Jadi tolong tidak sungkan, ada apa-apa yang mau dibicarakan, didiskusikan, jangan sungkan dengan saya, jangan sungkan dengan rekan-rekan dari grup ini, silakan dengan sebebas-bebasnya kami disapa dan ditegur. Itu maksudnya. Ya. Cerminan ya, Pak ya. Yes. Jale. Hai. Jale. Good translation. Thank you very much. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.